Oh, elok lagu ke rumah Siman ya. Entah hendak dia mendukung aku. Assalamualaikum. Ah, kat mana Siman ni tak kudongah hanya orang memanggilnya. Asabul tu nyenang sang sinya aku kamar. Kerana dia ni ada kimpat-kimpat. Tapi tak apalah. Pantun dulu aku. Ikan busuk di dalam sampan. Sambal terasi di dalam topi. Bolehkah aku masuk haiwak man? Duduk di kursi sambil minum kopi. Siapa punya agak eba pantun tengah malam ni? Makan tahu sama gorengan. Kalau boleh tahu, siapakah gerangan? Oh, masih hidupnya kau lagi, Wakman. Ku fikir kau sudah meninggal. Ku tengok besar lubung kau pakai anduk itu. Ha? Untung kepala kau tak angkat. Kau sempat lurus pas macam mayat. Tapi tak apalah, kau tak tahu kau siapa aku. Tolong ayam dikocok-kocok. Akulah si lepok. Alah, Mak. Entah apa lagi kau kocok si gilu yang datang tengah malam ni. Orang sudah tidur. Ha, masuklah, masuk, masuk. Apa? Ibu kalah solop tu apa? Baru kusah punya rumah ni. Oh, lo tak situ ah. Oh, macam keramik saja nanti kau ni. Udah bersapu rumah kau ni, Man? Badisah punya pula kata kawan ni. Setiap menit, setiap detik udah kusapu rumah ni. Kurang apa lagi? Nak basuh lepuh pula masuk ke rumah ni. Hatiku, apanya konsep rumah kau ni? Kalau bagi orang yang tak mengerti, tak paham konsep rumahku, Indah. Inilah konsep rumah seni perang dunia ketiga. Nangkua juga agak belum makan ikan naik kimpat. Ikan ogak, ikan garudo. Dah lama aku togak. Tak duduk. Ikan gulam, ikan tahu bu, banyak batanya. Silahkan duduk. Ha, mengapa tak dari tadi sampai kau pas sudah lagi. Apa cerita? Ah, begini. Hendak yang kau menolong aku. Teringat hatiku, apa gak yang bisa nak aku tolong? Akan begini, Waman. Aku nak menolong masyarakat yang susah dan lemah. Ha, patin jadi, itu. Jadi, terpaksalah aku mencalon menjadi wakil rakyat. Alah, Mak. Salahkan menjadi catering pun tak menuntut-nuntut. Kau nak jadi pihak pulaannya lah kau pernah, Mak. Sudah nyaman ni, Mak. Apa kau bilang? Tak. Kalau menurut aku, bisa. Apa pula salahnya? Teringat hatiku, apa agaknya sampan lelek dan partai mana? Aku tak bahas sampan. Partaiku partai cap badak. Badak? Di mana kantornya? Simpang Sungai Dua. Oh, nampak soda tu? Iya. Oh, Mak. Teringat hatiku, ada gak isang golamnya? Bacan tidak? Ah, jangan kau takut kalau cana ya. Sekarang kompor saya mah lutup. Mambongak. Sama masyarakat ni. Pupu tak jelas juga. Alah. Oh, aku tak macam begitu. Aku lain daripada yang lain. Ah, pokoknya ini mantap lah. Korang cerita saja. Udah. Tak, kita tengok guna senang itu saja cerita orang. Jangan takut kau. Aku kan modelnya lain. Kau tengok. Apa? Alah. Kalau begini macam mana? Pucuknya. Apa ini? 5 tahun kami menahankan nyonya menderita. Hanya gagal-gagal saya gini. Oi, tak parah lah, Jang. Kau itunya. Aduh. Janganlah begini. Janganlah pakai kau ini kami. Rakyat menderita. Kami tarimu cuma segini menghabiskan ini sebontak. Satu lagi. Apa ini? Kok nang segini nyolek? Masyarakat sini, aduh Mak, 200 ni kami tahankan. Kami kesusahan, kami apa? Bukan nang ado kadang do. Satu lagi. Apa? Mak. Macam mana? Kalau cocok kau rasa. Begini nyolek. Yo. Kalau ini, kalau aku bisa lah. Tapi masyarakat sini bukan ini saja dibutuhkan orang tu. Masyarakat tu butuh perhatian, ada nang sakit, ada nang apa. Kita bantu, bukan ini saja. Berapa lama lah tahannya? Kita bantu, jangan kau takut. Nang penting, ondak kau meneruskan ini akun nama calon ni. Pokoknya babusa lah. Nah, apa lagi ni? Aman kan? Begini.
Kalau nang begini ya lele uluh. Kan aku juga menerima sogoan begini ah. Sogan hawa, bukan palahap. Masyarakat itu butuh perhatian, bukan ini saja pula doa. Kalau nang begininya pula ah. Baka pula mula katanya ini, kami pun tidak juga besok di masyarakat tu. Kalau aku mendukung lah lele, cuma lagi masyarakat tu antah nang sakit, antah nang miskin, antah nang susah, dibantu lah pula. Maksudku, ajak kau lah orang tu supaya memilih aku. Iya, betul kata lele itu. Kau nang segini pula malah cukup le. Aku nak mengajak masyarakat tu lagi pula, aku nak memilih lele. Nah, kau nang segini mah, tak cukup lah kalau segini ah. Masyarakat tu dengan dari bawah nak dikasih tahu lele. Tidak lah, kau nang segitunya. Kalau begitu dah lah, terus mau kasih apa pulang lagu, kopi pun tak ada keluar. Ah, dikasih kau nang elok pun tak nak kau. Ayah mak, nang mengugahnya aku tadi itu, biar ditambahnya lagi. Ui, kok ini kau salah botol aku. Jangan kena nak membeli boras, membeli rokok pun tak lepas. Aduh, ya mak, kosalnya aku.